Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Zuraida gagal sertai semula bersatu. Petaling Jaya. Permohonan bekas ahli Parlimen Ampang Datuk Zuraida Kamarudin untuk kembali menyertai bersatu ditolak. Ketua Armada Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal berkata, permohonan Zuraida ditolak kerana bekas ahli parlimen itu enggan meletak jawatan sebagai menteri selepas beliau keluar bersatu walaupun pelantikan dilakukan dengan kuota parti itu. Keputusan menolak permohonan beliau adalah sebulat suara, katanya dipetik FMT. Zuraida keluar bersatu pada Mei tahun lalu dan menyertai Parti Bangsa Malaysia, PBM. Beliau sertai bersatu selepas dipecat dari PKR berikutan penyertaannya dalam langkah Sheraton pada 2020. Pada PRU 15, Zuraida bertanding di Parlimen Ampang atas tiket PBM tetapi tewas pada calon Pakatan Harapan, Dodziah Ismail. Zuraida hanya memperoleh 4,589 undi dalam pertandingan 9 penjuru, manakala Rodzia mendapat 29,681 undi. Zuraida kemudian dipecat dari PBM pada Disember lalu bersama 10 yang lain selepas gagal menjawab surat tunjuk sebab. Bulan lalu, Zuraida dipetik berkata beliau tidak berhasrat bertanding atas tiket Perikatan Nasional pada pilihan raya negeri sebaliknya akan menyokong calon gabungan itu. Zuraida pada masa ini menyertai NGO Muafakat Nasional yang diketuai oleh Tan Sri Anwar Husain.